Kita beralih ke informasi lainnya, di mana lagi-lagi sejumlah pekerja seks komersial dan pedagang miras yang masih nekat beroperasi di bulan Ramadan di Palembang, Sumatera Selatan dirazia Satuan Polisi Pamong Praja Minggu malam. Walaupun berteriak histeris dan meronta, puluhan personil Satpol PP Kota Palembang tetap mengamankan pekerja seks komersial yang masih nekat beroperasi di bulan Ramadan. Bahkan aksi kejar-kejaran terjadi antara petugas dan PSK di Jalan Soekarno-Hatta, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Palembang, Sumatera Selatan. Setelah melakukan razia di sejumlah warung remang-remang, petugas mendapati puluhan botol miras, 4 orang waria, 4 orang pria tanpa identitas diri, 2 orang diduga pekerja seks komersial, dan seorang wanita remaja tanpa identitas yang berhasil diamankan petugas. Menurut Muhammad Sabar, Sekretaris Satpol PP, razia gencar dilakukan untuk memberikan kenyamanan umat Islam yang sedang beribadah di bulan suci Ramadan.